If you want to maintain the jhana, jhana level, you must practice every day. It is better. At least early morning, one time. Evening, one time. If you can maintain in this way, it is possible to practice the jhana in your daily life. Jadi uh, beliau mengatakan kalau orang itu sudah mencapai jana untuk menjaga jananya level-level jananya uh, masih bisa dalam kehidupan sehari-hari tapi uh, paling sedikit harus berlatih satu kali di pagi hari dan satu kali di malam hari itu untuk menjaga supaya jana kita tetap uh, kita miliki For example samawadi Queen of Kei Udina. King Ude, Udena, Queen of King Udena, Chief Queen. Jadi beliau memberikan contoh uh, uh, Samawati adalah pimpinan dari permaisuri dari Raja Udana. wadi and 500 Ladies, the brightest under the guidance of Khujjuttara samatha and e vipassana jadi uh, ratu samawati ini dengan 500 pengikutnya uh, berlatih samatha vipassana di bawah uh, kujutara Kojodra is their subject. she every day went to the monastery to listen the dhamma from the Buddha or from Maha Jadi, Kujutara ini adalah pembantunya dari Ratu Samawati ini. Jadi, Kujutara ini setiap hari pergi ke wihara mendengarkan Dharma dari Sang Buddha atau Maha yang lain. When she came back from the monastery, she teach this Dharma to the Samawati and 500 ladies in the palace. Jadi, setiap beliau datang dari wihara mendengarkan dharma, dharma tersebut lalu disampaikan uh, diajarkan kepada Ratu Samawati dan 500 pengikutnya. So, they this, uh, medha daily, especially based on medha jana. Jadi mereka berlatih dengan rajin sekali uh, Samata vipassana terutama dengan menggunakan objek meta. This specialized meda meditation up to the attainment of meda jana. Jadi mereka menjadi ahli berlatih samata vipasana dengan dasar meta sehingga mereka akhirnya mencapai meda jana ya. Based on meda jana concentration, they practice vipasana again systematically. Jadi ketika sudah mencapai uh, jhana melalui meta. Lalu dengan dasar ini mereka berlatih wipasana dengan rajin. Because of this practice, swam sodabana, swam swam anagami. Jadi karena berlatih dengan rajin wipasana, jadi di antara semua itu ada yang mencapai sotapana, ada yang mencapai sakadagami, dan ada yang mencapai anagami. Samawati was sotapana. Sedangkan Ratu Samawati sendiri mencapai sotapana. One day Udena had a lot with Samawati. Suatu hari, Raja U Udana uh, marah kepada Ratu Samawati. Because of the Magandhi trick. Uh, karena uh, triknya Magandi trick. Magandis Ma another queen. Okay. Uh, karena tipu muslihat dari Ratu Magandi. Uh, the Udena trying to shoot this 500 Queen Samawadi and ladies with poisonous arrow. Uh, karena marahnya uh, Raja Udana uh, Mencoba memanah dengan panah yang beracun uh, menuju uh, terarah kepada Ratu Samawati dan 500 uh, pengikutnya ini. All queens <coughs> headed by Samawari must stand up. one line. The stand up. Jadi up. pada saat itu Ratu Samawati harus berdiri ya, semuanya harus berdiri ya other than gain Udena trying to shoot with poisonous arrow through from one pass to another last one. When he tried, then his arrow did not go. Jadi uh, Ratu Samawati dan 500 pengikutnya disuruh berdiri dengan berjajar Lalu uh, Raja Udana dengan sekuat tenaga berusaha memanah sehingga diharapkan akan tembus ke seluruhnya tapi ternyata tidak bisa uh, pada saat itu tidak bisa memanah tidak bisa melepaskan ya panah itu tidak terlepas why mengapa they use their medajana in their daily activity karena mereka semua menggunakan meta jana mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka, kegiatan sehari-hari mereka. Samawari give instructions to all ladies. Please do not anger. Please do not anger with king. Please meta Jadi Ratu Samawati memberikan instruksi kepada 500 pengikutnya jangan marah kepada Raja Udana uh, uh berikan lakukan cinta kasih while Udana was trying to shoot his arrow at the day all queens including Samawari they are entering into Medajana jadi ketika Raja Udana sedang mau memanah mereka mereka semuanya Uh, menggunakan mencapai uh, memasuki meta jana mereka because of the power of the meta jana king udanas arrow cannot go any further jadi karena kekuatan meta jana ini uh, panah yang mau dilepaskan oleh raja udana itu tidak bisa mencapai jauh ya this is how they use their jana Semata meditation in their daily activity. Jadi itulah salah satu contohnya bagaimana mereka menggunakan metajana dalam kehidupan sehari-hari. Do you want to emulate this example? Very you <laughs> You <laughs> apakah are quarreling every day and you are home. Oh. <laughs> <laughs> Jadi apakah kita ingin menggunakan semua kekuatan ini sebagai ya maksudnya apakah kita ingin uh, mengalami seperti contoh tersebut karena di rumah kita kan sering bertengkar kalau kita mempunyai metajana mungkin bisa menggunakan metajana kita untuk tidak bertengkar maksudnya when they can maintain their jana is most important thing this is very important what is important there uh, kalau kita bisa Terus menjaga jana kita ini sangat penting sekali ya. Kenapa sangat penting? Jadi seperti kita ketahui uh, mereka uh, Ratu Samawati dan 500 pengikutnya. Sebagian adalah sotapana, sebagian sudah mencapai sakadagami, sebagian mencapai anagami. When they realize nibbana at that they also realize already realize, four noble truths. Mereka sudah uh, merealisasi nibbana dan mengerti uh, empat kesunyataan mulia tentang duka ya. When they realize over truths, they are but knowledge, that trying the delusion which covers the pornova truths, not to know. Okay, <laughs> they are but knowledge when they realize pornova truths. Hmm? Oh. they are part knowledge that the delusions, especially the delusion. Which covered the four over truths? Not to understand. Difficult one. I'm sorry, I did not understand. Because this is important. Okay. Yes. Jadi, apa yang beliau ingin sampaikan? Penget, uh, pengetahuan jalan, yaitu dengan menghilangkan, ya, mengabur, uh, Mohadu yang mengaburkan pengertian tentang empat kenyataan mulia, uh, mereka. Oke, okay. okay. Emily <laughs> y mediditta du no understand phonover why uh, kenapa uh, para meditator itu tidak bisa menembus empat ke uh, empat kesunyataan mulia because of delusion moha karena kebodohan moha covered the phonover truths not to understand jadi moha itu kebodohan itu membungkus Uh, menutupi empat kesunyataan mulia. Ya, menutupi empat kesunyataan mulia sehingga kita tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat. When they realize nibbana, they have knowledge, that this delusion, moha. Jadi ketika mereka sudah mulai merilis nibbana umpamanya sota pana sakadagami atau anagami uh, sebagian dari uh, Kegelapan batin ini atau moha ini sudah mulai dihilangkan, mudah mulai ditembus. Moha kavat ponoba truths not do anasra not... Jadi um, kebodohan ini moha ini yang menutupi empat kesunyataan uh, mulia tentang duka ini sehingga kita tidak bisa mengerti ya. Kan? If there is no moha, no delusion, the their direct knowledge clearly. Uh, jadi kalau umpamanya tidak ada uh, moha, tidak ada kebodohan, kita bisa menembus Kita bisa menembus uh, kebenaran uh, Empat kebenaran mulia ini Dengan pengetahuan kita sendiri Kita bisa alami langsung begitu. Kalau tidak ada Moha yang menutupi Among four noble truths Number one is the noble truth Of suffering Seperti kita ketahui uh, Empat kesunyataan tentang duka itu Yang pertama adalah Kesunyataan tentang Duka What is dukkha? Pai kelingging aggregates a dukkha seja. Jadi apa ini duka? Uh, kemelekatan kepada lima kanda adalah duka ya kebenaran tentang penderitaan. Jana damas are also include among these five aggregates. Uh, jana dama. Jadi jana uh, uh jana ini juga termasuk di dalam lima kanda tersebut ya lima kelompok uh, lima kelompok kanda ini they but knowledge when they realize nibbana they but knowledge destroys this moha delusion jadi kalau me mereka sudah merealisasi di mana Uh, sebagian dari pengetahuan mereka sudah menghilangkan uh, kebodohan ini. If there is no moha delusion, they can easily understand this jhana dhamma. Very clearly. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai moha akan sangat mudah untuk mengerti tentang jana dhamma atau uh, menembus lima kelompok penderitaan ini ya. Delusion cannot cover these jhana dhammas not to penetrate. Uh, kebodohan tidak bisa menutupi uh, jhana untuk menembus ya. Because of this reason, they can maintain this jhana because of the power of their path knowledge. Uh, karena sebahagian dari uh, kekuatan dari pengetahuan mereka ya betul betulnya sehingga mereka bisa menembus moha ini ya seperti itu thank you. maintain their janat in their daily life because of the power of their past knowledge okay thank you which already destroy the delusion okay jadi karena mereka sudah menembus sebagian dari uh, jalan sang jalan uh, seperti di mereka sudah sota panas anagami karena kekuatan dari jalan ini mereka bisa menjaga jananya dalam kehidupan sehari-hari gitu. I would like to encourage you. If you want to maintain your jana in your daily activity, then please try to be at least sota panas. Jadi beliau menyarankan kepada kita Memberikan kita semangat Kalau kita ingin menjaga jana kita Untuk dipraktekan, digunakan dalam kehidupan sehari-hari Usahakan supaya minimal mencapai sota panah Sehingga kalau kita sudah mempunyai sota panah Dengan sendirinya jalan yang kita sudah miliki merealisasi nibana itu akan mudah untuk menjaga jana kita dalam hidup sehari-hari. Will you try? Apakah kita mau mencobanya? Of course, yes. If you want to maintain your jhana, you must try. But you have the desire to maintain your jhana, but you do not try. Is it bodhiva? No bodhiva. Jadi kalau kita ingin menjaga jana kita yang kita miliki untuk kehidupan sehari-hari, maka kita harus mencoba untuk mencapai sota pana. Nah kalau kita tidak mau mencoba mencapai sota pana, apakah mungkin kita menjaga jana kita sehari-hari? Here is another question. Some people said one will lose the jana achievement if one breaks the five precepts. It is also true. Jadi kalau orang sudah mencapai jana, Apakah dia bisa kehilangan kalau kehilangan jana tersebut kalau dia melanggar salah uh, lima sila yang dia uh, apa namanya dia langgar? Jadi uh, itu memang betul bisa sebagai men uh, orang yang belum suci Putu jana uh, sila kita tidak permanen ya dia berubah terus it is connected with their mind ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatannya apa oh berhubungan dengan uh, batin kita if they are mind change jana portal. If they are. oh kalau batinnya berubah dengan sendirinya jananya juga uh, turun atau berubah ya For example, one day one samanera and Upajaya stay together in one village. When they are going for um, amsra, samanera don't want to follow after Upajaya, his teacher. Jadi ada satu uh, contoh uh, Upajaya uh, yang uh, bersama tinggal dengan uh, seorang samanera. Nah, ketika suatu hari mereka berpindah patah untuk menerima dana makanan, Samanera ini tidak mau uh, mengikuti Upajayanya. His Upajaya is arahat. Nah, upajaya ini seorang arahat. But Samanera is only being putu jana. Sedangkan Samanera ini belum mencapai kesucian, masih putujana. But he had already a day, eight a day as well as hai mundane psychic powers. Tapi Samanera ini sudah mencapai mencapai 8 jana dan 5 kekuatan kesaktian ya. He did no brighthes samatha and vipassana the attainment of sodabana stage etc. Jadi Samanera ini tidak melatih samatha vipasananya sehingga sampai mencapai Uh, sotapana dan ke tingkat sucian selanjutnya. But if he had already a day of the stage, his jhana can cannot fall down. Kalau sama nera ini uh, sudah mencapai sotapana, seharusnya jana yang beliau miliki delapan jana ini tidak mungkin turun, gitu ya. However, he did not break this Abdudhi, as, not really up to the as Samatha Vibhasanadharali up to the edema of Sotapanna stage, etc uh, tapi karena tidak melatih uh, samata wipasananya mencapai sota pana dan tingkat selanjutnya this ubi jaya always told him not to do so please come together with me for I'm surrounded to the village jadi upajayanya sering menasehati samanera ini uh, kalau kamu kita kamu ke ke desa untuk menerima dana mari bersama-sama jangan melakukan sendiri-sendiri begitu maksudnya he don't want to listen his ubi instructions tapi sama nera ini tidak mau mendengarkan dari uh, uh, petunjuk pajayanya when going for, going when they were going for amsra ubi jaya first go to the village when ubi jaya reached the village gate at that day he gain found the sky behind to the upajaya jadi kalau upajaya ini mama pergi ke satu desa upajaya ini berjalan ketika sudah dekat desa atau masuk ke pintu di desa tersebut samanera ini karena mempunyai kesaktian dia terbang baru muncul di belakangnya upajaya ini one day when he was flying in the sky Below there is one lake. In the lake, one young girl is singing, sing, singing song, sing, singing, singing song, hmm? yeah. singing song with very very sweet song. Jadi suatu hari sama Nera ini sedang terbang di atas danau sebuah danau. Nah di danau itu ada yaka. yang sedang menyanyi, nyanyinya begitu merdunya nyanyianya nyanyiannya uh, so, uh, gadis ya, yaka gadis, uh, gadis ya, young lady. Young oh yang lady <laughs> ya, ya <ka. laughs> jadi uh, seorang gadis muda me, uh, sedang uh, bernyanyi dengan merdu. ya A young girl was singing. With very sweet song, so he heard from the sky this song. His mind changed. What is changing? No, he is breaking his pipe. reset but mind change. Mind change means Pran Jana mind to attach my mind. This change only. Jadi apa yang terjadi ketika samanera ini sedang terbang di di atas <laughs> danau mendengar gadis. Ini menyanyi dengan merdu, uh, pikirannya batinnya berubah. Uh, berubahnya apa? Da, bukan melanggar sila lima silanya, tapi hanya pikiran saja yang berubah. Dari uh, pikiran yang dalam keadaan jana, berubah menjadi melekat. So, jana dengan sendirinya, jananya jatuh. he cannot maintain his jana he disrob he married <laughs> so he cannot maintain his jana jadi uh, karena jananya hilang lalu dia melepas lepas jubah dan akhirnya menikah jadi dia tidak bisa mempertahankan jananya so because of this reason wandering being jana is not sure to maintain for a long time but if they can become sotapanna or skadagami, or anagami, etc. Then they give meaning they jana for a long time. Jadi kalau orang-orang yang belum mencapai kesucian, yang mempunyai jana, mereka sulit ya, atau untuk mempertahankan jananya. So you are staying in your home with your wives and children. If you quarrel at that time, You are not breaking five precepts, but if you quarrel, other than also jana can fall Jadi kalau <laughs> kita mempunyai jana sebagai orang biasa, di rumah mempunyai istri atau suami, kalau <laughs> kita sering bertengkar, karena pertengkaran ini, walaupun kita tidak melanggar silat, tetap apa jana kita jatuh. However, if you re-establish this jana concentration diligently, Then, then you can attain jana again. Uh, tapi kalau jana kita sudah hilang karena mungkin kehidupan sehari-hari bertengkar, terus kita latih lagi, uh, ulang lagi kita bisa mencapai jana kembali. In this case, putu jana sila, warning being sila is no permanent. After breaking this sila, if they re-establish this sila again, They if they also reestablish their jana, they, religion, they get again Jadi uh, seperti kita ketahui uh, sebagai manusia biasa yang belum suci uh, sila kita juga terus berubah. Nah kalau umpama uh, jana kita jatuh terus sila kita kita perbaiki lagi lalu uh, apa namanya jananya dilatih lagi bisa kembali diperoleh. tonight let us talk to my yeah. here. But if you have any question about these problems, you can ask. Ya, yeah, uh, kalau uh, sudah sudah cukup banyak ya tanya jawabnya. Tapi kalau ada problem yang berhubungan dengan uh, tadi problem jana tersebut, kalau ada yang mau bertanya silahkan katanya. two question If you practice samatha and vipassana diligently, if you realize nama rupa ultimate materiality and ultimate mentality, as well as deepened origination, then such type of person is called jula-sodapannak. Uh, jadi beliau ingin menjelaskan Karena uh, dalam Kehidupan sehari-hari juga di dalam Dharma Ada istilah Cula Sotapana Nah apa itu Cula Sotapana uh, Kalau kita berlatih Samata Wipasana Lalu kita bisa menembus Nyana nomor satu dan nomor dua Yaitu kebenaran nama dan rupa Lalu Hukum sebab akibat saling bergantungan semua pada Orang seperti itu sudah bisa dikatakan Cula Sotapana nama rupa is mentality materiality. this is the noble truth of safari duka sejak jadi menembus uh, uh, nama rupa uh, yaitu kebenaran nama dan rupa adalah uh, merupakan uh, kesunyataan tentang duka yang pertama ya. the dependent origination is The noble truth of the origin of suffering, semuria sejak. Jadi uh, sedangkan sebab akibat yang saling bergantungan atau praticak semu pada merupakan kesunyataan duka yang kedua. If a meditator penetrates these two noble truths, such a meditator is called jula sodapana, yang sodapana, yang. Ya, jadi kalau orang yang sudah bisa menembus kesunyatan tentang duka yang pertama dan kedua, orang tersebut bisa dikatakan cula sotapana, yaitu uh, sotapana muda ya, sotapana muda. Ya. Why it is called cula sotapana? The reason is he cannot. He can reborn in one of hopeful states after death. Uh, mengapa disebut jula sota pana? Karena orang yang sudah mencapai pana, jula sota pana ini tidak akan terlahir di alam-alam rendah, di empat alam rendah itu ya. He can reborn in good place such as human world, deva world or brahma world. Dia bisa lahir di tempat-tempat yang baik di alam manusia, alam dewa maupun di alam Brahma. In that world, in that life, in that future life, hmm? if he continue to practice, he is sure to become sotapanna, or sagadagami, or anagami, or arhat. Jadi dalam kehidupannya yang akan datang, kalau dia tetap berlatih rajin berlatih, dia akan bisa mencapai sotapanna atau sekaragami, atau anagami atau sampai di arahat. Because of this shua, shua, shua what call? It, huh? nes, then it is also similar to soda pana. Because of this reason, he is called cula soda pana. Ya, karena uh, kepastian ini atau kemungkinan yang pasti ini bahwa dia tidak lahir di empat alam penderitaan itu maka disebut jula sotapana ya mirip dengan sotapana ya But whether he can maintain jhana or not is depends on his ability depends on okay his ability. ya dia bisa mencapai sotapana atau yang lain itu tergantung dengan Uh, kalau dia mempunyai jana Dia bisa pertahankan atau tidak uh, Tergantung dengan uh, Kemampuannya Jadi sebagai jula Sotapana Dia harus uh, tergantung dengan kemampuannya Untuk bisa mempertahankan jana-jana Yang sudah dicapai His ability makes Some meditators They don't want to be Reborn in Paramahwa very long, very long. I don't like. <laughs> so they don't, they don't care this janas. They practice only vipassana. Ya, ada beberapa orang, mama yang mungkin uh, tidak mau lahir di alam Brahma karena nanti lama di alam Brahma. Jadi mereka tidak jaga jananya, maunya latihan vipassana terus vipassana. So they don't want to maintain their jhana up to that moment. Jadi ketika saat itu tidak mau ber, uh, ada, menjaga atau mempertahankan jananya. However, some meditators they want to be reborn in Brahma world because they has no wife, no husband, no son, no daughter. Very good. <laughs> Jadi tapi ada beberapa juga banyak yang ingin lahir di alam Brahma. Karena di alam Brahma itu tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak, sangat bagus ya, sangat membahagiakan. Jadi kalau mereka menjaga jananya sampai ketika saat kematian mereka bisa lahir di alam Brahma. However, their desire is very different. They want to be reborn in human world. They want to go to very daddy mother's womb. Ah, very wonderful. Jadi, <laughs> jadi ada uh, orang itu berbeda-beda keinginannya. Ada orang yang ingin lahir di alam manusia seperti itu. Nah, padahal di alam manusia lahir di dalam kandungan atau rahim ibu itu sangat kotor ya, sangat kotor. Okay, any question? Everything has no question. Let us stop hmm? sharing. Medic Idam, Bunya, Aswakia, Waha, Hordu. Idamé bau nya naybanasak pasio hoduk idamé bau nya sabasadana bajema tesabe mesma bau nya baga labando sad So Sa... Sa...